Assalamualaikum guys, jumpa lagi di Sinok Channel. Kali ini saya akan membagikan sharing bareng atau sebuah resep ya guys. Kenapa di musik dangdut itu kok harus stylenya harus halus itu kenapa guys? Saya juga baru mengerti itu beberapa bulan ini guys. Ternyata ada 3 rahasia yang harus kita perhatikan guys dalam menyeting sound dangdut dari gitar, efek maupun mengikuti lagu guys. Tapi kebanyakan dari musik dangdut itu settingannya halus-halus semua guys. Ternyata apa ya guys yang harus kita perhatikan? 1. Settingan gate. Kita harus berani main gate banyak guys. Itu jadi suaranya biar bisa halus tanpa noise. Itu yang membedakan antara, menurut saya loh guys, dangdut itu seperti itu. Beda dengan rock yang penuh distorsi kasar. Kemudian yang kedua, kita sering-sering main sweet gitar di atas guys. Nah ini sweet gitar ini kita mainkan posisinya di atas terus. Saya perhatikan kebanyakan dangdut seperti itu guys. Kemudian kita harus menutup ini, tone control ini guys, kita harus tutup ini. Nanti kita lihat ya perbedaannya kita tutup dan tidaknya guys. Oke ya guys, ini kita eksperimen yang kita buka tone controlnya dan sweet posisi ke bawah guys. Aku mainkan ya guys. Itu posisi tone dan sweet di bawah ya guys. Kemudian ini aku setting ke atas ya guys. Aku tutup tone-nya. Oke, aku mainkan lagi ya guys. Gimana guys, enak mana, enak ditutup tone sama sweetnya atau di lost guys di posisi bawah semua? Kalau menurut saya enak ditutup semua guys. Kemudian pada efek kita berani over di gate-nya guys. Kalau pakai efek zoom ini, saya kalau untuk rock biasanya gate-nya cuma 4, tapi kalau untuk main dangdut ini saya sampai gate-nya saya sampai 8 guys. Jadi itu ya guys, 3 trik rahasia sound dangdut ya guys. Ada gate, ada tone, ada sweet. Oke, aku eksperimen lagi ya guys, yang dengan sweet dan tone di atas semua. Beda sekali guys, halus banget yang kita mainkan tone kita tutup dan sweetnya kita posisi di atas guys. Perbedaannya seperti itu guys. Dan jangan lupa setting gate-nya harus di overkan sedikit guys, maksimalkan biar soundnya halus. Oke ya guys, selamat mencoba. Jangan lupa bantu like, comment, and share biar saya semakin semangat untuk mengupload video-video terbaru dari saya guys. Oke, aku coba sekali lagi guys, kita mainkan di D minor ya guys. Thank you.
Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.